dari dia tahun-tahun akarnya bagus banyak, dan ini kita akan split atau kita akan pisah. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu kembali dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kalau di channel-channel sebelumnya, kita sudah membahas tentang anthurium dari cara pembilangannya, dari cara perbanyakan secara generatif. Well, kawan-kawan, kali ini kita akan membahas perbanyakan anthurium secara vegetatif. Istilah simpelnya, perbanyakan secara vegetatif adalah perbanyakan dengan cara memperbanyak tanpa proses kawin silang, atau yang sebelumnya bisa dibilang perbanyakan secara seksual, ini secara aseksual. Jadi memperbanyak tanaman dari pohon itu sendiri langsung, atau split. Di bahasa sebelumnya saya bilang itu, waktu saya berkunjung ke Tawangmangu, saya bilang adalah pendekar. Kenapa pendekar? Karena dalam cara memperbanyak split ini atau vegetatif ini, kita menggunakan pisau. Nah, pisau ini identiknya dengan pendekar. Jadi kalau di Jawa Tengah atau di daerah Tawangmangu Karanganyar, lebih banyak petani-petani atau penghobinya itu memperbanyak dengan cara generatif atau dari biji. Tapi kalau di sini, di daerah Jakarta, Tangerang, atau yang suhunya lebih panas, dan untuk memperbanyak secara generatif itu akan agak sedikit susah, ya kita memperbanyak itu dengan cara vegetatif. Memang keuntungannya adalah nanti hasil splitnya itu akan seperti induknya, tapi kurang beruntungnya adalah kita tidak bisa mendapatkan hasil di luar dari induknya. Mungkin adalah jadi jenis, contoh ini tornado, nanti kita split tidak akan keluarnya menjadi varian kobra atau varian eka, tapi tetap akan maka menjadi tornado. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus memilih tanaman yang akan kita tutup. Diusahakan tanaman yang kita akan tutup ini adalah tanaman yang sehat. Dan harus diperhatikan juga akarnya. Dalam hal ini kawan-kawan bisa lihat, akarnya bagus. Banyak yang notabene ini bagus untuk di split. Karena hasilnya nanti akan maksimal. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita akan coba step-stepnya atau langkah-langkah dari cara perbanyakan vegetatif atau split. Pertama, pohon kita sudah pilih, pohonan yang sehat, akar bagus, lalu kita bongkar. Nah, bisa dilihat akarnya banyak, bagus, dan biasanya kalau tanaman mentah itu, akar itu berwarna putih, kawan-kawan ya. Oke, nah ini kita bongkar, kita keluarkan, ya. Sampai kita rontokkan. Nah, sampai medianya habis seperti ini. Setelah media ini habis, bisa dilihat kawan-kawan, akarnya bagus banyak, dan ini kita akan split atau kita akan pisah. Dalam memisahkan tanaman, kita harus perhatikan juga bagian mana yang kita akan kita ambil. Seperti contohnya, pohon ini mempunyai kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daun. Kalau 10 daun ini, biasanya kalau saya akan menyisakan 3 daun paling atas. Dan biasanya selebihnya itu akan saya pertimbangkan. Kalau akarnya tidak cukup atau ya sedikit, saya hanya akan membelah menjadi 2 atau 3. Tapi kalau misalnya akarnya banyak, itu bisa saya ambil satu daun. Tapi dalam kita split tanaman ini, kita harus pastikan bahwa setiap daun ini membawa akar. Oleh karena itu kita lihat kondisi dari akar tersebut. Nah, kalau seperti ini, kemungkinan saya akan membelah menjadi hanya 2, 3 atau 4. Tapi kita akan lihat ya kawan-kawan, karena ini harus memakai logika dan feeling juga, dapatnya berapa. Oke, pastikan pisaunya dalam kondisi steril dan tajam. Dan pastikan juga pemilihan pisau itu pisau yang enak dipegang sama tangan seperti ini. Dan pastikan ujungnya itu runcing atau lancip. Karena kalau kita pakai pisau dapur itu akan susah sekali. Yang ada nanti tidak akan mati, malah hasilnya. Ya, saya menggunakan pisau kecil seperti ini, ya. Dan kita akan mulai proses. Di sini saya akan ambil beberapa bagian.
Oke, kawan-kawan, sekarang diperhatikan nih. Ini biasanya agak-agak pusing nih. Awal selalu lebih pusing di mana kita akan memulai. Karena memulai itu biasanya selalu lebih susah. Oke, kita akan ambil cara yang paling simpel. Oke, bisa dilihat. Di sini saya pusing mau yang mana dulu. Oke, sekarang saya pengen ambil beberapa bagian aja. Oke, saya akan mulai dari sini. Saya akan mulai dari sini. Nah, kalau sudah bunyi tak, berarti daun sudah terpisah dari pohon utama. Nah, akan seperti ini. Kalian lihat pelan-pelan. Nah, sudah terpisah satu bagian, ya. Satu bagian sudah terpisah. Dan biasanya bagian bawah ini selalu mendapat akar lebih banyak. Oleh karena itu kita harus perhatikan juga yang di atas. Pastikan semua daun yang kita split itu mendapatkan akar. Oke, kita akan belah lagi. Dalam kondisi ini bisa satu daun, tapi dalam kondisi kalau satu daun tingkat keberhasilannya itu sangat kecil sekali. Tapi kalau kita belah menjadi 3 atau 4, kemungkinan tingkat keberhasilannya akan lebih baik. Oke, kita belah lagi. Oke. Nah, ini sepertinya masih bisa diambil lagi satu daun satu akar. Saya sudah coba juga. Saya mau, karena target saya adalah mau sisakan 3 daun di atas. Pohon ini ujungnya. Saya mendapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 pohon. Ya, kawan-kawan. Dan saya akan pastikan kalau yang paling bawah ini biasanya tingkat keberhasilannya akan lebih bagus. Soalnya kenapa? Biasanya dia membawa akar lebih banyak. Oleh karena itu, dan daunnya juga lebih banyak. Oleh karena itu akan membuat tingkat keberhasilan lebih bagus lagi, dan biasanya ini akan keluar anak lebih dari 2. Tapi yang seperti ini, satu daun satu akar, ini tingkat keberhasilannya sangat riskan sekali. Saya tidak merekomendasikan seperti ini. Bisa nanti dalam proses kedepannya dia akan daunnya kering mengenai karena hanya disupport sama satu akar. Nah, ini sudah idealis karena akar lebih dari satu sehat, dan ini pun sama. Jadi saya memberikan contoh mana yang tingkat keberhasilannya di atas 50%, mana yang tingkat keberhasilannya 50% atau di bawah 50%. Ini tingkat keberhasilan 50% atau di bawah. Ini tingkat keberhasilannya adalah 50%. Mungkin lebih di atas 50%, sekitar 60%. Dan kalau ini saya bisa pastikan tingkat keberhasilannya di atas 80%. Jadi saya menyarankan sebaiknya dalam proses split itu perhatikan jumlah akar dan daun juga, dan pastikan pohon sehat. Oke, saya akan masukkan pohon ini. Oh iya, kawan-kawan, dalam pemilu setelah kita coba seperti ini, bekas lukanya itu kita akan pakai, kita tutup lukanya ini dengan sisir. Adalah sebetulnya pupuk untuk fungisida. Jadi nanti pada saat kita tanam lagi tidak terkena oleh jamur yang nanti akan membuat busuk. Ya. Jadi di sini saya taruh sedikit bisin dalam wadah. Dan kita harus pastikan pakai air sedikit. Ya. Air. Sudah pakai air, kita aduk dengan kuas. Nah, itu selain pisau, kita juga memerlukan kuas untuk mengoleskan bekas lukanya. Oke, kita akan buat seperti ini, bekas lukanya. Dia luka tapi nggak berdarah ya, Bang? Oh, tidak. Oke, jadi lukanya untuk potongan tengah, atas bawah. Kalau mau lihat lebih seksama, bisa di zoom di sini. Ya. Oke, seperti ini bisa di zoom. Nah, oke, diusapkan di sini, tunggu hingga kering. Ya, kita usap semua bekasnya.
kita tunggu beberapa saat, sementara kita menunggu sampai dindingnya itu kering ke dalam kertas potongan, kita mempersiapkan pot. Untuk pot, penggunaan pot untuk pucuknya ya, yang setelah kita potong itu bisa menggunakan pot bekas sekali, pot bekasnya, tapi dengan menggunakan media yang baru. Kita tanam lagi. Dalam pemilihan pot untuk tanaman kecil itu usahakan tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, sedang saja. Ya, karena kalau terlalu besar nanti dia akan buat akar itu malah jadi busuk atau terlalu lembab istilahnya. Medianya jadi yang memang medianya poros tapi tidak terlalu poros ya. Oke, dalam menanam juga jangan pastikan jangan memaksakan akar, karena akaran kulit ini sangat apa ya, mudah patah. Jadi kalaupun ini bukan buat konsep, jadi kalau memang nanti ternyata hasil seperlinya agak miring karena pada saat nanti akar tidak patah, itu tidak apa. Oke, jadi dua ya. Untuk akar yang kecil kita gunakan pot yang lebih kecil, disesuaikan. Dalam penanaman tanaman usahakan pegang daunnya agar tidak patah atau terlepas, dan selesailah cara proses perbanyakan secara vegetatif. Dan kawan-kawan juga bisa lihat, nanti akan saya tampilkan beberapa hasil dari proses split ini yang sudah keluar anak untuk dipisah dan menjadi pot yang mandiri, tanaman yang mandiri. Oke kawan-kawan, mungkin ini saja cara-cara perbanyakan secara vegetatif atau split dari tanaman hias andurium. Dan apabila kawan-kawan memiliki saran, komentar atau apapun, silakan beri komentar di konten ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like, watch and subscribe, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan keep support untuk channel ini untuk kedepannya lebih berkembang. Thank you.